Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, now I want to explain about how to make paper doll. Sekarang Miss Siska akan jelaskan bagaimana membuat paper doll dari bahan-bahan yang sudah anak-anak terima minggu lalu. Nah, remember? Do you have this one? Anak-anak memiliki ini kan? Nah, ini adalah worksheet-nya dan apa? Ya, stick ice cream ya. Nah, tapi sticknya bukan buat makan es krim nih, tapi membuat paper doll-nya. Oke? Selain yang Miss berikan ini paketnya, nah anak-anak juga akan mendapatkan atau anak-anak harus menyiapkan. Kalau yang ini harus menyiapkan ya. Apa yang disiapkan selain paket dari Miss? Scissors, gunting dan double tip. Bisa pakai double tip, bisa pakai lem biasa atau lem kayu ya, bisa lem kayu atau lem kertas juga sepertinya bisa. Nah, yuk kita saksikan caranya. Nah, worksheet-nya anak-anak akan mendapatkan worksheet yang beda-beda setiap anak. Mungkin ada yang gambar seperti ini. Oh, cara bedanya gimana, Miss? Lihat di pojok kiri atas ini ada gambar bendera. Nah, bendera dari negara from around the world. Jadi dari negara mana saja, bisa dari seluruh dunia ya, artinya dari, oh kalau yang tanda seperti tambah ini warna merah dan putih, ini adalah dari Switzerland atau Swiss ya. Nah, ini adalah paper doll yang menunjukkan bahwa di negara Swiss biasanya, atau bajunya, baju adatnya atau baju kenegaraannya seperti ini. Baju yang biasa digunakan, dikenakan oleh orang-orang Swiss. Nah, seperti ini. Nah, ini yang perempuan ya tentunya. Kemudian selain bendera, pakaian atau baju, kemudian makanan favorit ya. Anak-anak bisa dibantu ayah atau bunda untuk mencari berasal dari mana ya. Gunanya buat apa? Nanti kita akan sama-sama belajar bersama teman-temanmu yang lain, jadi mengenal beberapa negara di dunia. Meskipun kita tidak pergi ke suatu negara, tapi kita akan berkeliling negara ini ya, dari paper doll. Oke, nah ada lagi nih worksheet yang gambar benderanya seperti ini, Miss. Ini dari negara mana? Kalau tidak salah ini dari negara Norwegia ya. Anak-anak pasti tahu Norwegia itu mana sih, Miss? Bisa dicari di atlas atau di globe atau apa namanya, bola dunia itu ya, atau anak-anak bisa browsing dibantu ayah dan bunda ya. Itu ada lagi yang dari ini negara mana ya, pakai baju muslim dia, Iran, negara Iran ya. Nah, negara Iran itu di Timur Tengah. Kemudian lagi adalah, nah ini pasti kebanyakan pada bisa, ini negara mana ini, Korea Selatan ya. Nanti kita akan menggunting satu gunting orangnya, kemudian pakaian atau bajunya, lalu bendera dan makanan favoritnya ini digunting jadi satu aja ya. Oke, yuk kita praktekkan. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat paper doll-nya, menggunting paper doll-nya. Nah, ini dia, Miss akan menggunting membuat yang laki-laki. Nah, yang laki-laki gambar orangnya berasal dari Norwegia. Oke, kita gunting dulu orangnya, baru bajunya. Kemudian dalam satu kesatuan, nih adalah bendera dan makanan favoritnya. Oke, yuk sama-sama. Gunting pertama orangnya dulu seperti ini. Kira-kira seperti ini, nanti kita rapikan ya. Jadi kita rapikan. Lalu kemudian gambar pakaiannya atau bajunya. Loh, Miss, ini kok ada seperti kotak di atas baju, ini apa ya, Miss? Nah, ini juga dipotong, Nak. Jangan dipotongnya mengikuti garis ya. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam orangnya ya. Gitu. Jadi seperti pakai baju. Nah, oke. Okay. Terakhir diguntinglah. Kemudian apa ini? Bendera dan makanan favorit. Oke. Okay.
Nah, kalau Miss Iska biasanya digunting dulu semuanya, baru nanti dirapikan. Tapi kalau mau langsung dirapikan juga bisa. Ya, oke. Tara, sudah jadi nih. Sudah Miss rapikan. Yang pertama orangnya dulu, kemudian pakaiannya. Yang terakhir adalah bendera dan makanan favorit. Kita akan membuat dua ya, yang satu orang, yang satu ini nanti dikasih stick ice creamnya. Oke, pertama kita gambarkan, kita tempel dulu orangnya. Oh iya, nanti setelah anak-anak tempel begini, nah ini lihat nak, lihat nih kan, nih seperti pakai baju kan, dimasukkan kotak-kotaknya ini loh, tadi kita masukkan ke dalam, diselipkan dalam kepalanya gini, nah, di lem ya. Kalau misalnya pakai terlalu kecil pakai double tip, bisa langsung pakai lem saja. Setelah dilem, di kalau misalnya kurang lebar dilebarkan ya. Ini sepertinya punya Miss kurang lebar sedikit. Nah, kemudian kasih lem, lem yang biasa, nah, atau hanya diselipkan saja bisa. Nah, begini sudah jadi. Akan lebih cantik atau lebih tampan jika bajunya diwarnai. Oke, diwarnai ya nanti. Sekarang tugasnya Miss setelah ini dilem belakangnya, lalu stick ice creamnya diambil. Oke, kita lem lagi ya, pakai double tip bisa, pakai lem biasa juga bisa. Ini tempelkan di stick ice creamnya. Kemudian ditempel di gambar paper doll-nya seperti ini. Tara, sudah jadi ya. Ini yang pertama, silakan diwarnai atau diwarnai dulu baru ditempel ya, supaya mewarnainya tidak susah nanti. Kemudian yang satu lagi adalah bendera dan makanan favoritnya, ditempel lagi di sini. Nah, kemudian kita lepaskan. Oke, okay. Tempel ya, sisi sebaliknya. Nah, sudah jadi, ini dia. Oke, okay. We got two. Kita dapat dua, yang satu gambar paper doll-nya, yang satu gambar bendera dan makanan favorit. Oke, okay. It's quite simple, cukup mudah. Dan anak-anak bisa membuatnya di rumah ya. Oke, okay. Oke, okay. Begitu dulu, jika ada yang merasa kesulitan bisa minta tolong ayah atau bunda, dan kita akan jumpa di Zoom meeting pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.